Ya guys, jadi HP kalian sudah tersambung ke TV ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan sedikit berbagi ya, bagaimana caranya menghubungkan layar HP kalian ke TV guys, supaya kita bisa menonton video dari YouTube ataupun kita main game dari HP, layarnya terlihat di TV ya guys. Simpelnya seperti itu. Atau alat ini untuk menghubungkan ya HP ke TV lah, simpelnya seperti itu guys. Untuk harganya itu kurang lebih 50 sampai 100 ribuan guys. Oke, untuk isinya apa saja kita lihat ya. Ini yang pertama guys, ini ada buat wifi guys, ini buat wifi nya ya. Terus kita buka lagi, ini ya guys, ini HDTV toggle nya ya, jadi kita akan pasang nantinya guys. Oke, kita buka dulu guys. Oke guys, ini ya. Ini fungsinya itu bisa untuk YouTube ya, bisa untuk live TV. Ini bisa support di Android ya, ataupun Windows ataupun Apple guys. Jadi alat ini sangat bagus ya, bisa untuk berfungsi untuk melihat atau menonton video dari YouTube ataupun film ya, dari HP kalian ke TV ya, layar TV. Jadi alat ini sangat oke sekali ya. Isinya cuma kayak gini guys, ini ada dongle, ini case nya ya. Terus ini ada untuk wifi nya terus untuk cara pemasangannya itu seperti ini guys. Ini ya, ini kita singkirkan dulu. Ini untuk kececesan apa namanya HP ya, atau ini untuk powernya ya, kalau enggak ke jack USB yang ada di TV kalian. Apabila sudah support tinggal dimasukkan saja, kalau belum ada bisa menggunakan kepala charger guys. Terus untuk bagian ini ya, bagian yang ini kita masukkan ke sini guys. Kita lihat dulu, kita pasin guys. Ini ya, kita masukkan ke gini guys. Jadi nanti ini untuk powernya ya, atau ke USB atau ke kepala charger. Kemudian ini HDMI, ini dimasukkan ke jack HDMI yang ada di TV kalian ya. Jadi TV kalian dipastikan harus support dulu untuk HDMI nya guys, ada jack HDMI nya ya. Oke, untuk pemasangannya bagaimana silahkan saja ditonton videonya sampai dengan selesai guys. Oke, langsung saja kita tancapkan ke TV guys. Oh ya guys, untuk ini ya, di tengahnya ini ada tombolnya ya. Ini adalah untuk beralih mode guys. Jadi ini di tekan satu kali ya, nanti di layar akan berubah. Kita tinggal mencari ya, pasnya HP kita itu pakai Android atau pakai Mac atau pakai iOS lainnya guys, Windows atau untuk lainnya ya. Jadi milihnya di sini guys, ditekan satu kali saja. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, kemudian kita buka dulu ya HP-nya yang mau disambungkan ke TV guys. Kita akan download dulu sebuah aplikasi biar bisa connect ke ini case-nya ya guys. Nama aplikasinya Miracast Wifi Display guys. Kita coba download dulu guys, kita ketik dulu Miracast ya guys. Kemudian kita pilih yang ini guys, Miracast Wifi Display guys, kita klik. Kemudian kita install ya guys. Ini kemudian diinstal.
Ini punya saya sudah saya install ya, tinggal dipakai saja. Apabila punya kalian belum diinstal, silahkan diinstal dahulu guys. Oke, langkah selanjutnya jangan lupa untuk wifi nya ya, yang ada di HP diaktifkan juga, atau datanya, biar bisa connect ke double line case nya guys. Langkah selanjutnya kita hidupkan TV nya guys, kemudian kita pasang ini guys, ini case nya ya, kita pasang di bagian belakang guys. Ini ya guys, kelihatan ya, ini TV nya TV dinding guys, jadi agak ribet tentunya guys. Oke, tapi enggak masalah ya, ini untuk HDMI nya sudah kelihatan. Itu ya guys, itu untuk sokes HDMI nya ya, kelihatan, dan juga ada apa namanya, soket buat USB nya guys. Itu ya, kita akan sambungkan saja. Kita akan sambungkan ya guys. Kita sambungkan guys sampai bunyi kluk gitu ya. Kemudian ini untuk penerima wifi nya guys. Iya. Kita masukkan ini buat powernya, kita masukkan ke USB nya guys. Oke ya, ini sudah terpasang guys. Kita tinggal setting di TV nya guys. Kita short ya, kita pilih yang ini HDMI ya guys, jadi Anycast nya sudah kelihatan. Kemudian ini ya untuk AirPlay mode nya, karena saya menggunakan Android guys, kita ganti yang ini guys. Caranya kita tekan tombol yang ada di ini case nya ya guys, di dongle nya guys. Kita akan menekannya, nanti ini akan berubah guys. Kita akan merubahnya ya ke miracast mode guys. Oke, sudah berubah ya ke miracast mode guys. Kita tinggal aktifkan saja HP nya guys. Ini guys, kemudian kita buka HP yang akan kita hubungkan ke TV ya. Caranya aplikasi yang tadi kita install ya, aplikasi ini guys, Miracast ini ya, kita klik, kita buka. Kemudian aplikasi Miracast nya kita connect kan ya guys, kita klik connect. Kemudian kita cari perangkat tampilan guys, proyeksi layar ya, ini sudah keluar ya proyeksi layar. Kita klik cari tampilan guys, ini sedang mencari ya. Jangan lupa wifi nya diaktifkan di HP ini guys, jadi harus di wifi yang sama ya. Kemudian kita klik Anycast ini guys, ini sudah muncul. Mulai merekam atau melakukan transmisi dengan OBS Synergy mulai sekarang. Terus kita klik pindah lagi guys. Oke, kita tunggu. Oke ya, untuk TV nya sudah sesuai dengan HP ini guys, sudah selesai, dan di layar TV nya sudah berubah untuk tampilan HP kita guys. Misalkan kita tinggal pilih-pilih saja, kita mau buka YouTube ya misalkan ya guys,
Ini sudah layarnya sudah mengikuti HP kita, guys. Ini ya guys, jadi HP kalian sudah tersambung ke TV ya. Kita tinggal pilih-pilih saja ya, misalkan mau musik apa guys. Misalkan kita mau musik ya kayak gini ya. Ini sudah langsung masuk ya di sana guys. Terus kita tinggal besarin aja guys. Kayak gini misalkan. Jadi sangat mudah sekali ya. Kita mau cari misalkan konten tutorial ya, nap tutor ya misalkan. Jadi sudah ada ya guys, sudah masuk HP kita ke dalam TV guys. Sehingga kalian bisa menonton video atau musik dari HP kalian terkoneksi ke TV ya. Untuk kualitas gambar itu kita mengikuti di ini guys, di HP-nya ya. Kita mengikuti kualitas di HP-nya guys. Jadi sangat mudah sekali ya. Oke, mudah-mudahan saja video ini bermanfaat. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe ya, mohon dibantu subscribe-nya biar channel kami lebih berkembang dan juga bermanfaat tentunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.